Saya sempat 6 tahun SD di SDN Negeri Beji 3, Depok, Jawa Barat. Karena kebetulan saya ini aslinya Jakarta, cuma sekarang lahan dakwahnya di Yogyakarta. Kemudian lanjutkan SMP di SMP Harapan Masa Beji Depok. Kemudian SMA SMUN Negeri 97 Jakarta Selatan. Melanjutkan lagi studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta, Solo. Saya ambil jurusan ekonomi syariah, khususnya di akuntansi syariahnya. Kemudian dulu waktu saya masih jadi Kristen, belum Islam, 10 tahun yang lalu saya sempat juga mendalami satu kewajiban dari Bapak saya, karena kalau setiap orang Kristen juga punya kewajiban dakwah gitu, namanya menginjil gitu. Jadi sudah dari kecil saya dituntun dan dididik oleh ayah saya untuk dapat menggantikan beliau gitu ceritanya awalnya. Maka saya sempat 2 tahun dari mulai kelas 4 SD awalnya itu ya, dididik di sekolah penginjilan namanya Sekolah Teokrasi di daerah di Jalan Nusantara Raya, Beji Depok Jawa Barat juga. Di situ saya digembleng dan dilatih untuk menjadi penginjil yang ya bisa dibilang memang dulu itu agama saya bagus mengkader umat-umatnya. Karena dari kelas 4 SD saya sekolah penginjilan tuh bayangkan. Jadi kelas 4 SD itu sudah bisa pidato di depan umum dan lain sebagainya. Nah, berkat dari situlah alhamdulillah semenjak saya menjadi muslim bisa saya kembangkan sampai saat ini. Saya menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala juga sama ceritanya. Jadi tidak disangka-sangka sebelumnya karena saya juga dulu orang yang paling benci sama Islam, apalagi sama Nabi Muhammad gitu ya. Saya paling anti. Awalnya itu justru yang masuk Islam itu bapak saya dulu. Jadi si Pak Rudi Rudolf Otto Fotze ini dulu yang masuk Islam. Tepatnya pada tanggal 13 Januari 1994. Kemudian 2 minggu kemudian adik saya Yona Yohana dan Jesse Jessica namanya masuk Islam. Karena dulu berurutan ya. Nah, dengan masuk Islamnya adik saya, gereja waktu itu mengatakan hati-hati Islam itu virus. Kalau enggak dicegah besok virusnya bisa nyebar sama kamu. Alhamdulillah virusnya virus yang baik, betul-betul petularan saya gitu ya. Nah, saya masuk Islamnya itu setelah 4 bulan kemudian. Jadi tanggal 5 Mei 1994 baru saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ceritanya itu berawal dari diskusi ya, dialog ringan lah dengan ayah saya. Jadi saya kaget, cukup kaget kenapa papa itu kok masuk Islam. Padahal dulu papa yang ngajarin saya untuk menjadi Kristen yang baik dan Kristen yang taat. Sekarang kenapa papa mengingkari keselamatan dan lari kepada Islam? Kurang apa Kristen itu? Nah, setelah banyak bertanya kemudian beliau menjelaskan. Ini hasil beberapa hasil diskusinya. Saya catat itu masih dan saya masih ingat karena saya bukukan ya. Judulnya itu bukunya ini ya, Injilku yang Ternoda judul. Ini hasil diskusi dan dialog antara ayah saya dengan papa saya. Kasusnya pertama saya dijelaskan, nama saya Yorionatan, disingkat Yoyon. Gitu ya. Ya kan, ya itulah. Sekarang juga sama kasus, namanya Yusuf Ismail, kalau saya ke Amerika bagus, namanya jadi Joseph. Tapi kalau Betawi, orang Betawi manggil saya Ucup. Gitu. Nah, jadi pertama kali saya diberitahu bahwa kenapa saya masuk Islam, karena pertama, banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang Kristen, kamu ini Yon, terhadap Alkitab kamu atau kitab suci kamu. Contohnya apa? Marah saya dulu, karena saya juga pengikut Kristus yang sangat setia dulunya. Biar gini-gini juga calon pendeta gitu ya. Nanti kalau udah besar, maksudnya itu, alhamdulillah sekarang nggak jadi pendeta gitu ya. Nah, yang pertama tadi, salah satu contoh adalah, sebetulnya di dalam Injil, di dalam Bible, di dalam Alkitab itu dilarang makan babi. Kenapa kamu makan babi? Lihat kitab Ulangan pasal 11, pasal 14 ayat ke-8. Yang ironis lagi, Alkitab tahun 62 itu tidak ada kata-kata hutan. Yang ada begini juga babi karena memang berkuku belah tetapi tidak memamah biak, haram itu bagi kamu. Alkitab yang sekarang itu ada tambahannya. Ditambahin juga babi hutan. Ini saya belum bisa terima. Yang kedua contohnya, orang Kristen itu dilarang minum homer, minum-minuman keras. Tetapi kenapa dalam ibadah kamu yang sebulan sekali, kalau
atau 3 bulan sekali itu yang disebut perjamuan kudus, kamu minum minuman keras. Kemudian orang Kristen harusnya disunat tadi seperti bagaimana yang dikatakan oleh Ustadz Moko Ginta. Dalam kitab Kejadian pasal 17 ayat 10 ada perjanjian antara Allah itu dengan Abraham. Kemudian lagi, orang yang saya kaget, ayah saya menunjukkan kalimat syahadat dalam Injil. Saya bingung, mana ada kalimat syahadat dalam Injil. Kalau kamu gak percaya, silakan buka kitab Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Tadi udah disebutkan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal engkau dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ini belum begitu heboh. Saya pikir ini masih biasa-biasa saja. Yang kedua yang membuat saya tercengang adalah ayah saya memberitahukan beberapa cerita porno, mohon maaf ya. Mohon maaf pada bapak-bapak pendeta, ini pengalaman pribadi ya. Jadi ayah saya menceritakan beberapa kasus pornografi dalam Alkitab. Yang pertama, Nabi Daud itu berzina dengan istri panglima perangnya yang namanya Bathsheba, istri dari Uria namanya. Nah, dalam kitab 2 Samuel pasal 11 itu diceritakan ayat 1 sampai dengan 27. Kemudian ada lagi yang paling aneh adalah dua orang saudara perempuan pelacur dalam cerita yang terdapat dalam kitab Yehezkiel pasal 23, Ohola dan Oholiba. Dikasih tahu lagi sama ayah saya bahwa beberapa ayat yang mustahil atau tidak masuk akal, yaitu ada cerita Musa memarahi Tuhan dan Tuhannya menyesal. Itu dalam kitab Keluaran pasal 32 ayat 7 sampai dengan 14. Kemudian manusia menang berkelahi melawan Tuhan. Ceritanya Nabi Yakub dalam Kejadian 32 pasal 22, Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai dengan 32. Yang terakhir ini saya ditunjukkan satu ayat yang akhirnya membuat saya kalah ceritanya dan akhirnya ikut papa saya masuk Islam dalam kitab Matius pasal 7 ayat yang ke-21. Dikasih tahu begini, dibacain, saya bacain ini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapaku yang di sorga. Kemudian pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Kemudian pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Ya, diusir nyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Di situ saya berpikir, yang menyebut satu-satunya umat di dunia ini yang menyebut Yesus Tuhan itu kan cuma saya dulu. Maka akhirnya kalau nanti dikatakan di sini di hari akhir atau hari kiamat nanti saya diusir sama Tuhan saya, padahal saya sudah banyak
waktu itu ikut kegiatan penginjilan yang dilakukan oleh pendeta-pendeta senior saya, berarti sama saja pahala saya sia-sia gitu. Nah akhirnya setelah diskusi panjang mengenai Alkitab, kemudian ayah saya menjelaskan tentang keislaman. Dari hasil diskusi itulah, ini karena waktunya sudah tidak cukup, kurang lebih selama 4 bulan itu saya digodok, dimatangkan mengenai Alkitabnya, kemudian juga dibandingkan dengan Al-Quran. Nah dari situ, tepatnya tanggal 5 Mei 1994, setelah melalui diskusi yang panjang, baru saya mau menyatakan diri saya bersedia masuk Islam. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya berani mengatakan isyhadu bi annal muslimun. Saksikanlah kalau saya sekarang udah jadi muslim, makanya saya pakai sorban, bukannya maksud biar jadi kiai gitu, enggak. Ini banyak ustadz, banyak habib. Ya, terima kasih. Saya serahkan kepada